Woi, cium dong. Dalamannya seperti apa, pakai dua buah pinset ya, dicokel saja sebelah kiri dan sebelah kanan pelan-pelan. Mari kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa, saya juga belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketemu lagi dengan kami teman-teman Alfa Romeo November Alfa Zulu atau Harness, yang masih tetap dipancarkan dari studio mini kami, kawasan Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Thank you back to my channel all friend, thank you. Kesempatan siang hari ini atau hari ini saya akan coba nge-share, bisa dilihat di hadapan kita teman-teman, ada dua buah unit gadget. Yang pertama adalah Toshiba ya, terus yang kedua adalah merek XP atau HP ya. Kita yang pertama untuk membongkarnya biar tidak terlalu panjang durasi, dia tidak terlalu panjang untuk durasi videonya ya teman-teman. Kita akan membongkar yang ini dulu, yang Toshiba ya. Untuk yang apa namanya XP-nya kita disingkirin dulu ya, jauhin. Nanti setelah Toshiba kita bongkar yang itu ya teman-teman. Kita akan coba membongkar yang Toshiba dulu teman-teman. Nah, si merah. Bisa dilihat untuk serinya teman-teman ya di bawah nih, benar-benarnya ada Toshiba dengan tipe NB305 ya, kelihatan ya NB305 ini netbook ya teman-teman, netbook 10 in. Begitu teman-teman ya, seperti biasa kita akan melakukan pembongkaran, kita akan melakukan unboxing biar bisa jadi ilmu buat teman-teman semuanya, biar bisa jadi referensi dan juga edukasi. Insyaallah konten-kontennya bermanfaat, untuk itu jangan ragu dan segan, silahkan di subscribe saja bagi yang belum subscribe. Oke, baik teman-teman, biar tidak terlalu panjang durasi, hal pertama sebelum kita melakukan pembongkaran atau pelepasan baut-baut ini ya, baut-baut di seputar sini, coba kita dekatkan. Hal pertama kita lepaskan dulu baterainya. Mudah saja, kita tinggal digeser ke sebelah kanan ya teman-teman, langsung ditarik ke bawah seperti ini. Nah, ini baterainya seperti ini. Baterainya seperti ini, kita simpan. Baik, alat tempur yang harus kita yang akan kita gunakan adalah beberapa buah pinset. Yang pertama seperti ini teman-teman, saya biasa menggunakan ini obeng. Ini pinset yang dari fiber ya, dua buah. Itu obeng kecil barangkali nanti dibutuhkan, dan juga pinset yang dari stainless. Dan untuk yang dari fiber ini kegunaannya adalah untuk supaya unit tidak rusak ketika nanti proses pencongkelan ya, begitu teman-teman. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi, mari kita melakukan eksekusi unboxing atau membongkar total netbook Toshiba dengan seri atau tipe NB305. Nanti ketika proses pelepasan mode saya akan percepat. Mari kita mulai dari sebelah kiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, bisa dilihat. Nah, untuk
sebelum ke proses yang lainnya, ini adalah harddisknya kita lepaskan dulu. Tadi kita kan baunya tutupnya udah dibuka ya di bagian luar seperti ini. Udah kita buka, kita lepaskan, kita tinggal geser aja ke arah sebelah kiri. Nah ini harddisknya dengan kapasitas 250 GB ya teman-teman. Lihat, kita simpan untuk harddisknya dan menggunakan RAM 1 GB juga ini. Untuk RAM-nya bisa dilihat. Nah ini RAM-nya dengan kapasitas 1 GB. Lihatnya. Oke, langsung kita melanjutkan untuk pelepasan baut yang lain. Mari kita lanjutkan. Sepertinya baunya udah semua teman-teman ya. Pokoknya pastikan semua bau daun sudah terlepas sebelum kita proses pengangkatan. Nah, setelah yakin semua baunya sudah dilepas, kita balikan teman-teman. Karena ini kebetulan netbook model ini harus dari atas. Untuk melepasnya kita buka. Hal pertama kita adalah melepas ini nih. Lepas tinggal dicongkel saja, dicongkel pakai obeng yang putih ya, pelan-pelan seperti ini bisa dilihat. Ini kan dari baunya tadi udah lepas. Jadi kalau baunya belum lepas ini nggak bisa dibuka teman-teman, bisa dilihat ya. Nah setelah itu kita lepaskan ini nih, apa namanya, keyboard. Ini tadi sudah dilepas, tinggal dicongkel pelan-pelan untuk keyboardnya. Nah ini seperti ini. Nah sudah bisa dilepas. Ini ada kabel fleksibel ya. Saya dilihat kabel fleksibelnya, dilepas dari soketnya pelan-pelan pakai perasaan. Jangan terburu-buru ya teman-teman. Dilepas aja. Nah seperti ini keyboardnya. Kita lepaskan. Nah, setelah terlepas semuanya, ini ada beberapa baut di sini ya teman-teman, bisa dilihat 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Kita lepaskan untuk baut ini, lepaskan saja. Nah setelah baut-bautnya sudah dilepas semua teman-teman, ini jangan lupa ini dilepas untuk kabel fleksibelnya. Ini adalah ke kabel fleksibel switch power ya teman-teman, switch. Terus ini juga jangan lupa dilepas pelan-pelan, dikarenakan kabelnya udah agak tua teman-teman, udah faktor U mungkin. Nah ini. Ini juga sama, kabel petospet dilepas. Sepertinya sudah ya. Sepertinya sudah. Diperhatikan baik-baik sebelum pelepasan. Ini banyak banget kabelnya yang harus dilepas. Juga sama dilepaskan kabel ke apa namanya, ke wifi card. Ini juga dilepaskan. Ini banyak juga soketnya di sini ya. Nah, setelah yakin semuanya bisa di ini sini ada baut ya, dilepas sudah tadi. Sebelah kiri juga sama.
Jadi dicongkel pelan-pelan pakai pinset yang dari logam. Nah, seperti ini bisa dilepas. Nah, setelah bisa terlepas untuk ke LCD ya, ini sudah mudah, semuanya sudah dilepas dari soketnya ya, sangat mudah saja. Mari kita lihat dalamannya seperti apa, pakai dua buah pinset ya. Dicokel saja sebelah kiri dan sebelah kanan pelan-pelan. Mari kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa, saya juga belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini dalamannya. Untuk netbook netbook Toshiba tipenya sebelah bawah ada. Oh ya, di itunya jadi tutupnya. Ini buat ke ini ya, ke casing di sini saja. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa dilihat nih dalamannya. Seperti ini. Mudah-mudahan mulainya seperti sampai di sini saja, teman-teman. Bisa dilihat. Waduh. Ini generator yang udah pada shot ini. Oke, mungkin seperti itu teman-teman, udah dulu ya, biar tidak panjang. Ini kita sudah membongkar ini, nanti kita tinggal proses ke eksekusi saja. Pencarian kerusakan sama saja di video saya sebelumnya, bisa dilihat di bawah teman-teman. Untuk tata cara pengecekan laptop yang mati total ya, bisa dilihat di bawah ada. Sama saja sih sebenarnya, hanya yang membedakan adalah skematiknya saja yang membedakan. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang masih menonton sampai di sini. Semoga walaupun agak singkat ya, tidak panjang seperti biasa, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Bisa menjadikan informasi, edukasi dan juga referensi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe ke channel YouTube kami, di subscribe saja, insyaallah konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semuanya bagi yang membutuhkan. Sesaja yang kami persembahkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami dari Alfa Romeo nomor Alfa Zulu dari Kota Banjarpat, Romangun, Jawa Barat mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.